Ketika Paulus dan Silas berdoa menyanyikan puji-pujian kepada Allah, bahkan orang-orang sekitarnya mendengar apa yang terjadi. Datanglah kuasa Tuhan bekerja membuat gempa yang melepaskan semua belenggu-belenggu, yang membuka semua penjara-penjara. Seringkali Bapak Ibu Saudara, hidup kita ini terpenjara oleh dosa, terpenjara oleh kelaliman, terpenjara sakit hati, terpenjara kecewa, terpenjara oleh amarah. Saya mau katakan, jangan tunggu orang lain membuka pintu itu. Berdoalah, berpuasalah, kuasa Tuhan akan turun melepaskan belenggu itu, membuka pintu penjara itu, maka kamu dapat keluar. Jangan pertahankan belenggu itu, jangan egois, jangan menuntut. Seringkali hati kita menuntut, lalu kita jaga-jaga belenggu itu. Belenggu itu terlepas seperti rantai yang mengikat, terputus saat berdoa dan berpuasa. Maukah saudara bangkit dan bersinar? Rahasianya berdoa. Saudara tahu tentunya Paulus dan Silas dalam penjara itu ujungnya tadinya mau dipenggal, tapi karena mereka berdoa, itu tidak terjadi pada saat itu. Mereka berdoa.